Yo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gua dan kita bakal mukbang yang kemarin gagal. Itu mukbang mie yang dimana yang kalian lihat footage yang tadi yang sebelum gue pas masuk masaknya. Di sini ialah ada ini gue dikasih telur sama bapak gua. Pakai nasi juga dan ini pakai kerupuk dan ini pakai adonan itu apa yang gue masukin dan plus mie-nya juga bro. Dan mie 2 bungkus ya karena keuangan gua lagi jelek cuy. Sorry banget ya. Dan kita di sini mata langsung mukbang mie ini bro. Dan silakan sambil makan juga boleh lah. Dan sebelum itu gue bakal minum dulu ya. Sebentar gue lupa minum. BTW ini perpaduan dari mie Sarimi C2 yang rasa original dan juga yang rasa geprek karena gak ada yang gepreknya di sini. Ini kita campur aja dan gue tadi juga pakai kecap biar kerasa dan pakai garam dikit biar kerasa banget. Dan siapa di sini yang pengen suapan pertama cuy? Yuk suapan pertama buat kalian semuanya. Makan? Mantap. Let's go. Mau kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. So far cocok sih antara mie original dan juga dengan mie gepreknya, nggak ada yang aneh dan pas juga, walaupun nggak sepedes pas waktu gue pull mie geprek ya, yang kemarin yang gagal itu. Dan ya gue mau apa lagi, ini ngidual sih, cuma ini ngidual sih tuh. Kita pakai nasi kali ya biar lebih enak. Makan lagi pakai nasi habek. Jangan lupa penepuk ya bre. Betul bre. Untuk yang kemarin kan bisa full ya. Itu berarti kalau misalkan ini dalam satu jadi dua, otomatis itu ada 6 bungkus gue makan mie kemarin. Nah sekarang gue cuma 4 bungkus ya. Harusnya 4 bungkus plus dengan pasti yang gue nasi segini gue suka-suka gak habis juga kalau misalkan gue makan. Apakah bisa habis? Kita nggak tahu ya. Karena emang seperti biasa, gue makan dikit cuy. Dan kayaknya kalau misalnya gue sering goteng mukbang gini, lama-lama gue bakal bisa makan banyak juga sih cuy. Let's go, apakah lagi ya? Nah untung ya, tadi gue pakai kecap dan juga pakai garam. Jadi otomatis rasanya itu nggak kurang ya, nggak plat, karena biasanya kalau saat ini agak plat ya, cocok dengan nasi tumbe panggil garam, jadi pas banget menurut gua dan gak ada yang aneh. Terus ya abak, supaya mau suka dulu di sini abak dulu bro. Betul masih ini loh, bagus banget loh. Lambat. Ini gue gimana duduknya? Gini aja. Ntar ya. Gue gak biasa duduk. Apa tuh kaki gue? Gak biasa duduk sila cuy. Tapi ini tapi ini untungnya nggak enak sih, karena pakai telur ini, pakai bumbu telur ya, bayang balado ini nggak bikin enak sih. Biasanya ini kalau misalkan banyak suka bikin enak kan, ini kebantu sama yang rasa pedas juga jadi nggak enak. Tapi ya nggak enak cuy. Kalau kemarin itu bikin enak. Hmm.
Tapi gue liatin dia nih lagi ngerekam ya, takutnya gagal rekam lagi nih cuy. Harusnya aman ya. Kemarin gagal rekam karena memorinya penuh cuy. Sekarang gue udah hapus memorinya, jadi bener-bener kosong banget buat rekaman. Dan harusnya gak bakal bikin penuh ya. Dan gak bakal gagal, soalnya masih berjalan rekamannya sih. Semoga aja cuy, ini HP aneh banget gak ada sistem penuh gitu loh. Aneh banget cuy, harusnya penuh atau gimana, kayak ini gak ada sama sekali. Enggak taruh semuanya, eh. Jadi ada beberapa yang kerasa banget, ada beberapa yang enggak, eh. Gak apa-apa. Pokok lagi ya. Udah mulai kekenyang, agak bahaya nih. Ini banyak aja sampai malam gue gak bakal makan. Soalnya kenyang banget segini. Buat bagus nih bayangin cuy, buat orang yang normal kayak gue. Ini bukan sampai normal. Dua aja udah kenyang banget, apalagi empat. Oh yang kemarin tuh yang 30 ini, kalau 30 segini tuh semuanya ketampung dan nasi di atas itu banyak banget. Dan itu butuh hampir berapa jam, setengah jam itu lebih buat habisinnya. Karena banyak banget. Oh ini kayaknya nggak terlalu banyak. Cuman bikin kenyang banget sih, tetep aja. Gitu lagi.
Abel. Cepat. Oke, udah habis teman-teman semuanya, tunggu banget nonton, dan ini dia sudah habis ya. Lalu udah semuanya, dan ini bikin gue kenyang. Semua kalian terhibur, semua kalian juga di sini lapar. Dan sorry banget kalau misalnya ada yang kurang dari gue. Silakan di komen saja kalau misalnya ada masukan. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga, dan sampai jumpa di berikutnya, dan bye bye.